BHS, The Art of Craftsmanship. Saudara LSM Kongres Pemuda Indonesia melaporkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial, saudara, atas dugaan pelanggaran kode etik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Prima dengan putusan penundaan pemilu 2024 dinilai tidak tepat. Laporan didaftarkan ke petugas atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komisi Yudisial telah menerima dua laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KY akan memanggil Majelis Hakim PN Jakarta Pusat untuk klarifikasi terkait dengan hasil putusan gugatan. KY juga akan mengawasi upaya hukum KPU dalam proses banding. KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar.